Jadi kita sedia maklumlah, orang yang mengajar Al-Quran ini orang yang terbaik. Nabi kata khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu Nabi sebut sebaik-baik. Kita dah lupa dah hadis tu, kita kata sebaik-baik kamu mereka yang dapat 5A dalam UPSR. Ha, kan? Itu paling dahsyat tu. Siap dapat milik kupa lagi. Oh, ada seorang tu kan. Tak apalah, rezeki dia kata macam bapak dia orang kaya. Kan? Itu UPSR milik kupa. Kalau PMR, helikopter tuan-tuan. Kan? Kalau SPM, Ultraman. Kan? Apa lagi? Satu. Yang keduanya kadang-kadang tu, yelah, bagi hadiah kat sekolah kan, apa perasaan orang lain. Entahlah, kita pun berapa kali dah cakap, yang faham-faham lah, yang tak faham macam tu lah. Yeah. Apalah nak dibanggakan sangat dengan 5A tu kan. Kita masa kecil dulu pakai pensel 2B kan, tak pernah jumpa pensel 5A. Pensel 2B tu paling terbaik sekali kan. Apa barang 5A. Kita ialah sebenarnya tak ada benda kan. Tak ada benda lah. Anak aku dulu dapat 5A pun relax je kan. Riak lah tu. Tak ada benda bagi kita. 5A ni dunia. Dunia je. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada benda. Yang penting kita cemerlang dalam SPM. Tu yang ingat. SPM tu penting sekali. Kan? Sijil Padang Mahsyar. Tu penting sekali tuan-tuan. SPM tu. Okay, SPM ni sijil pelajaran Malaysia. Aku mana ada SPM bid'ah belaka tuan-tuan. Kan? Kali ingatkan dulu masa kita habis belajar dulu, orang tanya, kau tak ada, kau tak ambil SPM ke? Kau nak dapat kerja macam mana? Tak lah. Aku tak pernah terliur nak ambil benda macam tu. Tak tahulah. Bukan nak kata kita ni tak tahulah. Tak ada rasa orang tu sibuk ambil SRP ke SPM ke. Aku buat kan, ambil lesen kereta tu pun terpaksa tuan-tuan. Kan, pasal dah tak ada orang nak buat kereta, ambil jugalah. Kalau tak, memang tak boleh lesen kereta tu. Contoh makna tu. Jadi, mentaliti manusia diajar macam tu. Kemudian bangga, bangga, bangga. Akhir ke mana kebanggaan tu? Tak ada juga, habis. Yeah? Lalu Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi kamu, inna akramakum, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Yeah, walaupun tak dapat 5A, dia dapat 3G, 2Z. Lemak, apa benda tu kan? Bodoh gila lah orang kata. Gila pun tak bodoh macam tu. Tapi budak tu anak yang soleh kan. Contoh-contoh mana dia dapat markah macam tu. Ni contoh ya, anak yang soleh, yang rajin baca Quran. Oh, itulah segala-galanya. Sebab tu Nabi kata, besok kau mati, yang untungkan kau waladin salihin yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan kita dalam lubang kubur. Ya, okeylah, tak apalah, dapat 5A alhamdulillah, tak dapat pun alhamdulillah, kul kulun min indillah. Ani ingat dulu masa kita ke Al-Azhar kan, tekanan lah, emang lah tekanan kan, semua nak skor BA ni, lepas tu nak apa, BA Hans apa sebut je ni, HONS tu sebut je Hones. Betul. Tukuk ada kiraat lain. Jadi kita ni ialah biasa macam orang lain. Tapi satu benda yang kita pegang betul-betul, aku dah usaha, aku dah mengapal, aku dah jawab, serah pada Allah Ta'ala. Allah bagi, alhamdulillah. Tak bagi, alhamdulillah, hak dia belaka kan? Jadi setiap kali kita diajar redha macam tu, jadi tak tertekan. Dan alhamdulillah dapat benda tu, alhamdulillah ya. Yeah. Tapi ada kawan yang kita tengok bila balik apa pada dewan peperiksaan, kita kat sana naik pengangkutan awam macam van lah. Masuk dalam van, dia tengok balik kertas tu, maki dia, bodoh natang doktor ni, soalan gapo payah bapak payah, dia kata. Oh, dia maki ke doktor tu. Allah aku kata, nyaknya lah, nak berkat macam mana ilmu kau kan. Ni pun masalah juga, tak boleh jawab, dia maki ke doktor, ke syekh yang mengajar tu. Kita habis jawab biasa, balik rumah bentang sajadah, sujud syukur, ya Allah,
aku redha dengan ketentuan kau pada hari ini. Kau bagi aku jawab banyak tu, alhamdulillah, kan? Allah tahulah padan banyak mana kau mengapal sesuai Allah Maha mengetahui. Jadi bila setiap kali habis peksa kita balik sujud syukur, kita tenang hati, tak ada hal punya. Okeylah, dunia belaka, saya dunia belaka, tak ada benda. Berapa ramai orang yang ada sijil itu ini kan, BA lah, master, nak cek kerja setengah mati kan, payah nak cek kerja. Yang senangnya kambing, lembu, tak payah kerja, relax ke, meragut ke kerja hari-hari, ragut rumput lah kan. Tapi harga tak pernah jatuh, maintain ke kambing, lembu, maintain ke. Itu tak ada, tak ada UPSR tu kan. Kau bayang kalau lembu, kambing ada UPSR, ada PMR, ada SPM pun lagi mahal tuan-tuan kan. Ni lembu ni mahal sikit ni, 6,000 setengah. Biar betul je mahal gila, dia BA horse. Bidang apa? Kan? Bidang kajian rumput tempatan. Mahal gila lembu ni. Itu lembu tak ada SPM pun mahal gila. Kalau ada aku tak tahu lah nak kata macam mana. Alah kulihal, dunia begitulah. Ya, kita punya sistem pun sebenarnya dah rosak dah tuan-tuan ya. Sistem kita ni sistem yang kejar sijil, kejar dunia tak habis-habis. Kita tak diajar kejar hari akhirat, tak diajar walal akhiratu khairul lakam minal ula.